Balbalannya itu dicantum di sini Pak, ditulis tangan juga nggak apa-apa, ya, ya, semua yang Bapak timbang sendiri, timbang ulang. Di tempel lagi di sini Pak, ya, supaya kan betul sini-sini aja ambilnya, betul sini-sini aja ambilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera teman-teman wartawan yang terhormati dan media yang membanggakan. Alhamdulillah tadi kita sudah selesai melaksanakan sidang seperti mendadak berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok di pasar induk kita. Berdasarkan pemantauan kita dari tim sama dengan Pak Wakaf, Pak Tingkat 1 dan seluruh tim dari Ketahanan Pangan, dari Redakom, ada beberapa hal yang jadi stressing kita yang berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok. Ya, kalau untuk ketersediaan alhamdulillah mencukupi ketersediaan bahan pokok kita, tapi memang ada sedikit kenaikan barang-barang kebutuhan pokoknya, seperti tadi ada daging, ya, daging sapi, kemudian yang potong itu ada beberapa sedikit kenaikan, ada yang dari 150 ke 160, ada yang sudah 170, yang biasa 150, ada yang 160, ada 170 per kilo. Jadi ayam tadi kan kenaikannya sekitar 5 ribuan, lah, dari 40 ke 45 ribu, itu rata-rata. Kalau untuk biasanya sih ayam potong sama daging sih yang mengalami kenaikan. Kemudian dari bawang merah, bawang putih, kemudian juga cabai, ya biasanya memang standarnya seperti itu harganya. Nah, jadi dia tidak terlalu naik juga. Berdasarkan pemantauan kita, itu berdasarkan ketersediaan sudah cukup lah. Jadi seperti itu upayakan untuk bagaimana teman-teman distributor bisa men-supply, ya, untuk menambah pasokan, ya, kalaupun itu nanti kurang. Itu tadi pemantauan kita dan juga tadi Pak Wakapolres dan Pak Sensatu juga mengingatkan para pedagang, ya, untuk menjual barang itu yang kondisinya baik, yang kualitasnya baik, seperti itu yang lihat daging ayam, kemudian ikannya, supaya kan pedagang menjualnya yang baik, Pak, kualitas yang baik seperti itu. Nah, kemudian untuk barang-barang kadaluarsa, Pak, kadaluarsa tadi, dan kita ada beberapa temuan tadi di toko siapa tadi namanya? Panen Square. Yang sebelumnya
Pasar Yostina. Yostina ya, Yostina. Mm-hmm. Nah, itu ada beberapa temuan yang beberapa keluarga. Kalau kewenangan kita Pemda, kita hanya mencatat dan mengingatkan dan melaporkan ke BPOM. Nah, itu nanti kita akan tindak lanjuti dari teman-teman dari Polpeto ya Pak Jaya. Sudah saya ingatkan dari Pak Yunus yang untuk memfasilitasi ya, untuk barang-barang kada luasannya. Nah, kemudian di depan... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.